Sekitar 5.000 lebih masyarakat Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada Sabtu 30 September 2017 malam, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, memadati areal Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah. Ribuan warga tersebut bukan untuk melakukan unjuk rasa, melainkan sedang mengikuti acara nonton bersama pemutaran film pengkhianatan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI. Acara yang diprakarsai oleh OKP FKPPI bersama sejumlah ormas lainnya, serta didukung penuh oleh Korem 152 Babulah dan Kodim 1501 Ternate tersebut, diawali dengan sambutan Dandim 1501 Ternate, Letkol Infantri Abdul Razak Arangkuti Esos. Kata Dandim, tujuan pemutaran film G30 SPKI tak lain adalah untuk mengingatkan kembali sejarah yang sedikit terlupakan, terutama pada generasi muda. Bahwasanya bahaya laten PKI itu ada dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Apa yang terjadi di zaman dahulu, ulangi, yang zaman tahun 65, yang semula sudah mulai kabur-kabur, sekarang makin jelas. Ada dibilang pernyataan itu adalah dari inisiatifnya TNI. Ternyata dari laporan tadi saya sampaikan, inisiatif itu hanya waktu TV One yang kemarin, yang lainnya inisiatif masyarakat. Ya, terima kasih untuk masyarakat Ternate. Bersama-sama kita akan menyaksikan nobar ini, dapat kita petik nanti hasilnya, dapat kita hayati, cermati, sehingga sejarah ini tidak terulang. Besar harapan kami, TNI tidak bisa hidup tanpa masyarakat. Kami TNI tidak ada apa-apanya tanpa masyarakat. Kami dari rakyat, untuk rakyat, dan berjuang demi rakyat. Bersama-sama kita berdoa, semoga masa lalu itu tidak akan lagi timbul di masa yang akan datang. Tapi yang tutup mulut tidak ada. Baik bisa. Emang, yang buat tutup mulut apa coba? Sebagai komandan gerakan 30 September menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya terus mempertahankan 19, 25, 31, dan 49 meter. Selain kegiatan untuk bersama di Jalan Pahlawan Revolusi Kelurahan Muhajirin Ternate Tengah, kegiatan nonton bersama juga dilaksanakan di Kota Tidore Kepulauan oleh jajaran Kodim 1505 Tidore pada Jumat 29 September 2017 di area Open Space. Harapan kita ya jangan tinggalkan sejarah, dan bahaya laten itu jangan sampai terus ada ya. Pasti harus tidak ada. Karena kita mau maju negara kita ini, jangan lagi mundur. Hanya masalah di belakang yang tidak perlu lagi kita pikirkan. Bahwa PKI tidak bisa lagi tadi di negara Republik Indonesia, kita semua terus berikhtiar bahwa komunis dengan segala antek-anteknya pasti akan mencari momentum untuk kembali. Oleh karena itu, film ini menjadi sebuah ikhtiar kebangsaan kita untuk menangkis kehadiran dan kebangkitan PKI. Oke, Pak, makasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada TNI yang telah menggelar nonton bareng ini sebagai bagian dari peran tanggung jawab kebangsaan. Demikian TV Online Tidore melaporkan.